Selamat datang kembali di Gajah Berkokok, channel sharing, channel berbagi, umumnya tentang fotografi, khususnya tentang mikrostock, lebih khusus lagi tentang shutterstock. Teman-teman, semua foto, semua karya yang dihasilkan selalu ada cerita di balik terciptanya karya tersebut. Nah, cerita-cerita ini kadang menarik, bisa juga menginspirasi, bisa menjadi bahan pelajaran untuk kita bisa berkarya yang sama baiknya, bahkan lebih baik lagi dari karya tersebut. Nah, teman-teman, dalam kesempatan ini, Gajah Berkokok ingin berbagi tentang behind the scene, tentang bagaimana sebuah karya bisa tercipta, khususnya karya foto dari Gajah Berkokok yang laku banyak di Shutterstock. Bagaimana foto tersebut dibuat? Apa cerita di balik foto tersebut? Bagaimana hal-hal teknis terkait dengan foto tersebut? Dan apa alasan-alasan yang membuat foto tersebut bisa laku banyak di Shutterstock? Ingin tahu jawabannya? Tonton terus. Nah, teman-teman, dalam kesempatan bedah foto kali ini, foto yang akan kita bedah bersama-sama, kita lihat bagaimana cerita di belakang pemotretan karya tersebut, adalah foto mengenai aktivitas masyarakat di Banjarmasin, tepatnya di Sungai Martapura, di Lok Baintan, di Pasar Terapung Lok Baintan. Nah, inilah fotonya, teman-teman. Foto ini sukses di Shutterstock. Sampai saat ini, foto ini sudah laku terjual sebanyak lebih dari 100 kali. 120 kali dengan total pendapatan yang dihasilkan senilai 48,74 US dollar. Angka yang cukup lumayan. Orang-orang mencari foto ini terutama dengan keyword Indonesia, itu yang paling besar, ada 37%. Kemudian people 16,1%, lalu Asia 9,7%, dan keyword-keyword lainnya antara lain South, Borneo, Thread, Lok, Baintan, kemudian ada juga Tradition dan Martapura. Jadi kalau kita lihat dari keyword ini, yang dilihat adalah lokasi dan juga kegiatan yang ada di situ. Nah, teman-teman, bagaimana foto ini bisa dihasilkan? Jadi ini ceritanya cukup menarik, teman-teman. Nah, untuk mendapatkan sebuah foto memang kita perlu usaha ya. Terutama untuk mendapatkan sebuah foto yang bagus gitu ya, karya yang menarik. Ini bukan sesuatu yang mudah biasanya. Ada upaya yang harus kita lakukan untuk bisa menghasilkan foto yang baik. Nah, dari mana upayanya ya, dimulai dari tahap persiapan, ada eksekusi, ada juga kemudian post-produksi gitu ya, setelah itu. Ada editing dan yang lain-lain. Nah, untuk persiapan ini diawali ketika saya banyak di feeding dengan gambar-gambar di Lok Baintan. Jadi awalnya itu iklan di RCTI yang di Lok Baintan itu sangat menarik. Lalu kemudian banyak feeding ya, dulu saya main di fotografer.net. Lalu kemudian kalau sekarang di Facebook, Instagram dan lain-lain, ini banyak sekali feeding foto-foto tentang Lok Baintan yang menarik perhatian saya. Sehingga kemudian ya ada keinginan untuk bisa mendapatkan karya dari Lok Baintan ini gitu. Nah, ini menarik ya, ada banyak perahu tradisional dengan ibu-ibu di atasnya dengan beragam hasil pertanian yang akan diperjualbelikan di sana. Warnanya sangat colorful, ibu-ibunya juga ada yang pakai topi tradisional, pakai caping gitu ya. Lalu kemudian juga ada warna-warna yang menarik. Ini colorful. Yang kedua adalah masalah komposisi. Formasi perahu-perahu ini menghasilkan banyak komposisi yang menarik gitu. Sehingga kemudian banyak foto-foto yang dihasilkan dari Lok Baintan ini sangat menarik. Nah, ini menjadi semacam library visual di dalam pikiran saya selaku fotografer gitu. Saya menginginkan foto yang demikian. Terutama yang sangat menarik bagi saya adalah foto dari high angle. Nah, ini juga jadi pemikiran pada awalnya, gimana caranya orang-orang ini banyak foto dari Lok Baintan ini dipoto dari posisi high angle. Apakah pakai drone gitu? Saya sempat berpikir seperti itu, lalu kemudian mencari informasi seperti apa sebetulnya Lok Baintan itu. Sampai ketemu ternyata di sana ada satu jembatan panjang yang kita bisa berdiri di atas jembatan itu, lalu memotret ke bawah. Maka akan terciptalah foto
high angle seperti yang saya dapatkan itu. Nah, itu yang menghantui pikiran saya gitu ya. Suatu saat kalau saya pergi ke Banjarmasin, saya harus dapat foto di Lok Baintan ini. Dan kemudian teman-teman, pada satu kesempatan ternyata saya harus berkunjung ke Banjarmasin. Maka kemudian saya persiapkanlah untuk pergi ke sana. Saya cari informasi kapan waktunya pasar terapung itu beraktivitas, hari apa, jam berapa, dan lain sebagainya. Dapat informasi bahwa itu diadakan pagi gitu ya. Jadi dari selepas matahari terbit gitu sampai kemudian jam 8 atau jam 9 lah baru berakhir gitu. Oke, saya tahu itu informasinya. Nah, yang kedua adalah ya di Sungai Martapura. Nah, lalu kemudian setelah tahu informasi itu, ada di Banjarmasin bersama dengan teman-teman kerja saya saat itu diajak untuk ayo kita lihat pasar terapung. Wah, saya semangat gitu ya, kita akan pergi pagi supaya bisa melihat itu. Dan jalanlah kami ke pasar terapung itu. Tetapi ternyata teman-teman, yang saya datangi bukan lokasi Lok Baintan ternyata. Ada satu pasar terapung lain lagi di Banjarmasin, namanya di Queen. Ini juga terkenal memang gitu, tapi bukan Lok Baintan. Nah, masalahnya apa? Masalahnya adalah gambaran visual yang tadi saya pikirkan mendapatkan satu foto high angle dengan komposisi perahu-perahu yang menarik itu tadi tidak terjadi. Karena ternyata di Queen ini tidak ada jembatannya tadi gitu. Jadi saya tidak bisa memotret dalam kondisi high angle. Maka yang ada adalah foto-foto dengan sudut pandang yang sejajar dengan perahu-perahu tersebut. Menarik juga, tetapi memang di luar ekspektasi yang saya harapkan. Sehingga bisa dikatakan pada kesempatan pertama kali ini gagal. Apa masalahnya? Tadi preparation sebetulnya ya. Saya tidak cukup detail untuk menggali informasi. Ternyata ada dua pasar terapung itu. Nah, maka kemudian ya sudah, saya menutup ekspektasi saya untuk bisa mendapatkan yang Lok Baintan itu. Dan untungnya teman-teman, saya punya kesempatan kedua datang lagi ke Banjarmasin. Nah, sekarang tentu dengan informasi yang lebih lengkap tadi, bukan ke Queen, harus ke Lok Baintan. Maka disetlah waktu pagi-pagi saya naik ojek, pergi ke Lok Baintan, dan sampai ke Lok Baintan teman-teman. Lalu kemudian saya naik ke jembatan itu, dan ternyata memang ada jembatannya. Saya naik ke jembatan, saya tunggu di jembatan. Wah, ini udah kelihatan nih, bagus, bisa high angle, akan dapat komposisi yang menarik. Tetapi ternyata teman-teman, perahunya nggak datang ke bawah jembatan. Perahunya jauh di ujung sana gitu, jauh dari lokasi jembatan. Ternyata teman-teman, tidak selamanya perahu-perahu itu akan berada di bawah jembatan. Jadi, posisi perahu itu dipengaruhi oleh arus sungai. Nah, kalau arusnya sedang tidak mengarah ke jembatan itu, maka perahu itu tidak akan berada di bawah jembatan. Sehingga kemudian, di kesempatan yang kedua ini, gagal pula juga usaha saya. Jadi ini upaya panjang untuk mendapatkan foto ini. Maka kemudian, teman-teman, yang saya lakukan adalah, saya mencari kontak person kemudian. Jadi orang yang memantau setiap hari kondisi di Lok Baintan. Jadi ketika saya datang lagi ke Banjarmasin, sebelum pergi ke Lok Baintan, saya telepon dulu orang itu. Apakah saat ini perahu ada di bawah jembatan atau tidak? Ketika dia katakan iya, ada di bawah jembatan, dan kebetulan saat itu saya di Banjarmasin, maka barulah saya pergi ke Lok Baintan. Dan di kesempatan ketiga itulah teman-teman, barulah saya bisa mendapatkan foto yang sesuai dengan ekspektasi saya. Saya memotret foto ini dari atas jembatan, high angle, dengan komposisi perahu-perahu yang berjajar. Ada komoditas yang diperjualbelikan oleh ibu-ibu itu. Ada ibu-ibu dengan sebagian memakai baju yang berwarna-warni, memakai topi caping, sehingga terlihat sangat menarik foto ini. Itulah yang didapatkan. Nah, teman-teman, secara teknis, saya memotret foto di Lok Baintan ini menggunakan kamera 5D Mark II. Saat itu, saya memotret dengan speed 1/60 second, lalu kemudian ISO 250, dan bukaan F4. Ini kenapa bukaannya F4? Menurut saya idealnya ini seharusnya bukaan itu lebih dari F4 ya. Bisa F8 mungkin, atau F9. Karena seharusnya titik fokusnya ini tidak hanya pada titik fokus yang sempit, tapi semua area sebaiknya adalah fokus, karena tidak ada satu objek yang sangat utama di sini. Nah, tetapi teman-teman, karena kondisi pemotretan ini ada di pagi hari, matahari belum sepenuhnya muncul, sehingga memang cahaya tidak terlalu baik sebetulnya gitu ya. Belum sepenuhnya bisa memberikan eksposur yang kuat gitu.
Nah, sehingga kalau saya memakai F yang lebih besar, F8 atau F11 gitu, maka speednya ini akan semakin turun. Dan resikonya adalah akan blur. Karena perahu ini tidak diam, tidak freeze gitu ya, perahu ini bergerak-gerak. Maka kalau F-nya ditinggikan tadi, lalu kemudian speed menjadi lebih rendah, maka kemungkinan blur, kemungkinan ada goyangan-goyangan, itu akan terjadi. Nah, maka kemudian saya menetapkan pakai F4 saja. Nah, untuk membuat F4 ini tidak terlalu sempit titik fokusnya, maka saya pakai lensa selebar mungkin. Jadi ini saya pakai lensa 17mm di kamera full frame. Jadi cukup lebar. Nah, saya kemudian tidak terlalu sempit ya, sudut titik tajamnya. Yang kedua adalah ISO. Saya naikkan ISO sedikit, dari ISO maksimal 100, saya pakai di 250. Biasanya standar saya pakai 200. Saya naikkan sedikit ke 250 tadi untuk menaikkan speed. Bisa saja sebetulnya ISO dinaikkan lebih tinggi lagi, bisa sampai 400, 640. Speed akan naik, tapi ada resiko noise. Jadi saya berusaha untuk meminimalkan ISO, serendah-rendahnya ISO, sampai speednya bisa mencukupi. Nah, saya menganggap speed 1/60 itu sudah cukup bisa digunakan dalam kondisi seperti ini. Baiknya mungkin speednya seharusnya lebih tinggi lagi dari itu. Tetapi ini juga salah satu keuntungan menggunakan lensa lebar, teman-teman. Nah, dengan speed 1/60, dengan lensa 17mm, ini sudah cukup bisa membuat freeze scene yang kita potret. Nah, maka jadilah foto ini dengan foto yang cukup tajam gitu ya, tidak ada goyangan, juga tidak ada noise yang berlebihan, sehingga bisa di-approve oleh Shutterstock. Nah, sebetulnya teman-teman, ada permasalahan lain memotret di Loc Bintan ini. Jembatan itu sangat panjang dan dia tidak stabil. Jadi jembatannya ini bergoyang-goyang. Jadi kalaupun mau pasang tripod, ya percuma gitu ya, karena tidak akan diam kameranya. Nah, satu yang menguntungkan adalah menggunakan DSLR ya. DSLR menurut saya salah satu keuntungannya adalah bisa meredam getaran kamera. Ketika kita memotret dengan DSLR, kamera kita menempel ke muka kita, ke mata kita. Nah, ini juga salah satu cara untuk menahan supaya tidak ada goyangan ketika shutter terbuka. Nah, kemudian teman-teman pertanyaannya, kenapa foto ini bisa laku banyak di Shutterstock? Analisa Gajah Berkokok adalah foto ini bisa merepresentasikan banyak hal, sehingga kemudian bisa digunakan dalam berbagai kebutuhan, gitu ya. Jadi ketika ingin mencari tentang Indonesia, maka foto ini bisa menjadi representasi, bahkan bisa merepresentasikan Asia, bukan hanya Indonesia. Sehingga kemudian tadi ada keyword tertingginya itu adalah Indonesia dan Asia. Lebih sempit lagi, untuk artikel-artikel tentang Kalimantan, Kalimantan Selatan, Banjarmasin, foto ini juga bisa dipakai. Sehingga kemudian tadi muncul keyword Borneo, keyword South, keyword Banjarmasin sebagai salah satu yang digunakan untuk mendapatkan foto ini. Hal lain, teman-teman, yang juga muncul dari foto ini adalah tradition. Nah, foto ini sangat menggambarkan satu tradisi yang unik di satu daerah. Sehingga kemudian yang kaitan dengan budaya, kaitan dengan tradisi, foto ini juga bisa dipakai. Lalu kemudian perdagangan, ini menggambarkan kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, dengan sangat jelas foto ini bisa merepresentasikan itu. Maka kemudian foto ini juga bisa dipakai untuk mengilustrasikan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat. Jadi teman-teman, yang pertama bisa kita lihat kenapa suatu foto bisa laku banyak di Shutterstock adalah karena yang membutuhkannya banyak. Kenapa yang membutuhkannya banyak? Karena banyak sektor, banyak orang, banyak pihak yang relate, yang terkait dengan foto ini. Inilah yang kemudian membuat foto ini banyak dibeli. Yang kedua, teman-teman, dari sisi quality. Selain tadi secara konten, secara isi, foto ini relate dengan banyak hal. Foto ini juga menarik dari sisi kualitas. Kualitas visual. Kita bisa lihat komposisi yang bagus ya. Orang melihat foto ini akan dengan serta-merta merasa senang, merasa terpikat gitu dengan keindahannya. Sehingga kemudian ketika dibandingkan dengan foto-foto lain, maka bisa jadi foto ini akan dipilih. Itu juga sebetulnya terjadi dengan foto-foto saya sendiri. Jadi foto Loc Bintan itu bukan cuma satu yang saya submit ke Shutterstock. Tapi kenapa foto ini yang paling banyak laku? Salah satunya adalah karena foto ini yang paling menarik. Jadi kualitas foto itu juga harus diperhatikan. Selain tadi kita mencari foto yang diminati oleh banyak orang, mencari foto yang terkait dengan banyak hal,
usahakan kita juga membuat foto yang menarik. Kalau bisa, berbeda dengan foto kebanyakan. Jadi foto yang berbeda dan menarik itulah yang akan lebih dipilih oleh para pembeli. Nah, foto Lokba Intan ini menurut Gajah Berkokok memenuhi kedua unsur itu. Jadi unsur dibutuhkan oleh banyak orang, lalu unsur kualitas gambar yang sedikit di atas rata-rata dari kebanyakan foto. Sehingga kemudian foto ini banyak di-download. Nah, demikianlah teman-teman sharing dari Gajah Berkokok kali ini, bedah foto-foto di Lokba Intan. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari video yang di-sharing ini, bisa melihat kira-kira bagaimana upaya untuk membuat sebuah karya, bagaimana secara teknis foto-foto yang sebaiknya dilakukan, lalu bisa memilah foto mana kira-kira yang akan disukai di Shutterstock. Demikian saya kira teman-teman, semoga tetap sehat, tetap menggunakan masker, tetap berkarya, tetap kreatif. Salam Gajah Berkokok.